Yo, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue yaitu Hendrawan ya, bro. Oke, Hendrawan ya, coy. Oke. Jadi di video kali ini ya seperti yang kalian lihat di judul, kali ini gue bakal nyobain mobil, enggak tahu maksudnya motor ya. Jadi ini adalah motornya ya. Motornya namanya adalah siapa namanya lupa gue. Kita cek dulu. Apa ya? Dan banyak mobil baru nih. Ntar gue bakal review juga, bakal nyobain apa-apa fitur yang ada di update-nya. Tapi kali ini yang paling bikin gue penasaran, gue bakal nyobain City Bus ya. Sebenarnya gue udah nyobain sih, ya lumayan enak sih. Dan ada Willy Bus ya kalau nggak salah, pokoknya itu ya. Dan kita bakal nyobain aja gimana mobilnya lah gitu. Salah cuma maksudnya motor ini, apakah worth it dipakai atau gimana gitu. Intinya gini ya nih, dan tuh pokoknya standar aja sih anunya. Dan kita lihat dulu dari moodnya ya, moodnya lurus aja sih, cuma turbinnya kalau nggak salah gue cek. Nah, cuman turbinnya ya men. Oke deh, tapi sebelum gue mulai video nih, jadi buat kalian yang pengen joki gitu ya silahkan aja nih joki di sini nih. Tuh udah banding harga tuh, jadi silahkan. Nah ini punya temen gue nih, gue promosiin nih, jadi silahkan aja ya men yang pengen gitu. Kan bentar lagi nih akhir season, jadi sebelum rank anda masih diamond, rank anda masih nova, joki lah biar ke supreme. Iya. Jadi gitu ya men. Aduh astaga. Oke dah, mungkin kita langsung saja deh, kita bakal nyobain ininya. Dan gue bakal bahas ntar apa-apa aja fitur-fiturnya, tapi nanti ya men, gue bahasnya satu-satu, enggak langsung semua men. Oke, mungkin langsung saja deh kita main. Nih gue jadi bersama para mabro ya men. Oi. Oke coy, Apanya? Nah, jadi kita ini adalah 3 motor, 3 mobil polisi. Ya, Strom Connect seperti mobil polisi. Jadi, geng motor versus polisi ya. Iya. Jadi di video kali ini di sini nih, yang punya channel nih silahkan promosi yang punya channel. Jangan lupa subscribe kan Kaki Siro ya, Bro ya. Tuh, Kaki Siro. Oh, Noxin. Tuh, Cimbul. Tuh. Sampai lagi Chair Gaming, pokoknya semua channel link, waduh salah itu, pokoknya semua linknya ada di deskripsi ya ma bro. Oke deh, mungkin langsung saja deh kita, yuk gaskan bol, kita nyobain motor bol. Cimbul, aduh ini 11 gak apa-apa. Ui. Mari kita buktikan siapa yang lebih tangguh. Iya, yang pasti motor gak enak itu aja, gue nyobain gak kurang-kurang gitu. Kurang pokoknya gitu ya. Awas nih ntar kita bikin thumbnail dah. Thumbnailnya ntar, pokoknya ntar kita susun aja, santuy aja. Pokoknya judulnya mantep, menarik ntar. Wih, terstylish antum ya. Iya. Waduh, homo. Waduh, homo, udah timnya beda homo deh. Aduh. Terus kan, nah jadi seperti ini ya men. Dan wih, rusuh. Satu hal yang bikin gua sedih ya, itu sudah di nerf si quick turn, jadi kita nggak bisa sembarangan. Dan ini kita bisa Willy Bus tuh, jadi cara Willy Bus adalah seperti ini men, nos abis itu mencet rem gitu, cara Willy Bus. Jadi seperti itu ya men. Dan nggak terlalu, kalau ditabrak mental men gitu ya. Pokoknya kalian silahkan mending cobain sendiri ya men, biar ngerasain gitu gimana serunya pakai motor. Gua nggak terlalu bagus ya main-main karena sambil ngejelasin tentang apa-apa aja yang di motor. Jadi kita bisa pakai Willy Bus ya tuh. Caranya gunakan nitro, abis itu langsung rem. Jadi dapat Willy Bus. Tapi ngedripnya nah susah men. Kayak nggak gimana gitu ya. Pokoknya susah aja gitu men kalau ngedrip. Nah kayak gimana ya? Pokoknya berbeda lah dari biasanya. Nah pokoknya gitu lah. Nah pokoknya susah anjir. Kami yang pakai motor di belakang semua nih. Jadi geng motor kalah dapat polisi. Waduh, geng motor kalah, Pak. Wah. Pasar Anda. Wah, saya ditabrak. Putran dan aduh. Dan ini kenapa antum ngebug di situ? Jadi intinya kita bisa jumping. Jumping apaan? Jumping itu bahasa gua apa? Ya, dah. Pokoknya nah kita bisa, nah pokoknya gitu ya motornya. Mendingan kalian cobain sendiri deh gimana sensasinya pakai motor ya. Pokoknya gitu ya mamen, pokoknya gitu. Jadi satu sih Willy Bus aja. Nah iya, tapi intinya sih satu sih
kurang kurang pakai motor full mode itu bisa sampai di ratusan. Nah iya, kalau full mode kenceng men, itu si anu bisa si Perry si device kita. Iya makanya, tapi tergantung penggunanya masing-masing sih enak atau enggak ya. Nah gak bisa men, sumpah dah susah anjir, tapi seru pakai motor beneran cuk. Oh wah waduh terus. Pokoknya gitu ya motornya, kita nyobain Skoy aja, jadi silakan beli ya men, itu ada pakai tiket, ntar kita cek aja lagi pakai tiket, dan ada beli yang pakai 30.000 ya, makanya jauh anjir ketinggalan. Wih Lut jago dong si Lut pakai motor. Wih gila, udah finish dong pak. Waduh santuy. Wah, enggak apa-apa karena kita geng motor. Motor sama mobil beda. Motornya enggak bisa ngejar mobil. Wah, jelas lah, Pak. Tapi bisa. Wah, santuy. Sekali lagi kita nyoba ini di Los Angeles nih. Map yang Los Angeles aja dah. Karena saya suka map Los Angeles. Iya. Apa? Los Angeles Mall. Hendrawan auto win. Tidak. Auto win. Saya pakai motor, bukan pakai mobil. Weh. Cepat. Tapi belum full mode, susah tuh. Itu punya Lut udah full mode enggak, Lut? Lut. Udah full mode itu ya, dan ada fitur baru nih, jadi kita bisa kayak gini ya. Itu siapa keluar dah? Apa keluar? Wah, itu yang keluar siapa? Ayo Lian. Nah udah. Yuk gaskan. 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 Gak ready itu. Aduh, ayo. Nah, jadi intinya satu aja sih yang penting. Kalian mending nyobain sendiri dah, gimana dah enaknya dan serunya pakai motor. Iya. Itu punya Lut udah full mode ya, Lut? Lut. Itu punya lu udah full mode, Lut? Belum. Oh, belum. Dia jago pakai motor tadi si Lut. Waduh. Kalau Anda mau lihat coba pakai motor, langsung kunjungi channel saya. Waduh. Anda promosi mulu. Iya, kesaktian saya menggunakan motor tuh tidak tara aja. Iya. Anda kok namain motornya Yamaha? Ampun saya, ampun. Ini nabrak kan? Susah, Jo. Quick turn kita nggak bisa pakai lagi. Jangan bawah dong. Motor kok ngedrift. Lut jago nih pakai motor nih, Lut. Lu jago pakai motor. Wah, dibalap polisi dong. Cimbul lah, enggak bisa dibalap cimbul. Wah, Mbul, santai lah, Mbul. Mbul, santai, Mbul. Wheelie bus. Wah, Welly bus. Jadi ada bus baru ya yang kalau pakai motor. Pokoknya gitu dah. Mending kita ntar nyobain di rank dah. Iya. Itu suara apa sih itu? Noise tuh, wey. Suara siapa? Matiin, wey. Suara siapa? Jatuh mulu dong. Wah. Jatuh, Pak. Nggak nyampe, Anda jangan balap-balap saya. Susah anjir, Quick turn saya di nerf. Ya. Yang tadi. Jadi gitu ya motornya men, pokoknya kalau kalian mau anu lebih mendingan
cobain sendiri. Pokoknya gitu aja deh di video kali ini. Gue cuma mau ngebahas motornya gimana. Ntar video kedepannya gue bakal, wah kalah dong, kita bakal, gue bakal review ya mobil apa aja. Pokoknya tungguin aja dan pet baru. Pokoknya tungguin aja videonya ya men. Jadi selang-seling men. Pokoknya santuy aja dah. Pokoknya gitu dah. Dan kalian bisa beli motornya nih. Pokoknya di sini nih. Ntar nih suara kalian gue mute dulu. Jadi buat kalian yang pengen beli motor bisa di sini belinya nih. Di sel kan. Ini ada tuh motor harganya 29.000 permanen. Jadi ya men, itu motornya permanen. Pokoknya gitu ya. Dan bisa juga di mana ya? Jadi kita ke garasi dulu. Motor gue permanen ya. Mana sih shop? Kok garasi gitu? Nah nih shop. Jadi bisa beli motor ya. Mana sih motor tuh? City Beast. Jadi harganya 3.000. Kemarin diskon ya? Iya kemarin diskon. Jadi nggak bisa beli permanen ya kalau pakai voucher. Tapi nggak tahu ntar kalau waktu habis kayaknya bisa beli permanen. Pokoknya mungkin segitu aja dulu videonya ya coy. Kalau kalian suka ya jangan lupa like, di komen dan di subscribe ya bro. Oke subscribe ya coy. Dan jangan lupa subscribe channel mereka tadi tuh. Linknya ada di deskripsi semua. Dan jangan lupa rank Anda masih platinum. Rank Anda masih rendah. Mendingan joki saja. Oke dah. Bye bye. Jangan lupa subscribe channel Hendrawan. Hahaha.